Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Update Info. Oke guys, kali ini kita akan membahas momen keromantisan dan bahkan totalitas Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken dalam memerankan perannya. Acting mereka patut diacungi jempol dan diapresiasi. Namun alangkah baiknya untuk kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian subscribe dulu dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dan menarik dari channel ini. Tak ada hentinya kita membicarakan tentang kepiawaian dalam beraktingnya Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken. Memang sudah tidak dapat diragukan lagi akting mereka. Siapa yang tidak mengetahuinya, akting mereka sangatlah memukau. Bahkan mereka berdua mampu menjerat hati para penontonnya setiap kali melihat adegan yang dilakukan oleh Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken. Maka tidak heran lagi jika para fans selalu menjodoh-jodohkan dan berharap Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob bisa bersama di dunia nyata, karena adegan akting mereka sangatlah memuaskan. Bahkan seperti tidak terlihat sedang berakting, mereka terlihat seperti pasangan nyata saja. Gimana kalau menurut kalian guys? Kita doakan saja yang terbaik untuk hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob. Nah guys, kali ini yang seru adalah totalitas Rangga Ajob dan Heiko van der Vecken sampai-sampai mereka terjatuh beneran. Seperti yang terlihat, Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob juga pemain lainnya yang sedang bersepeda sambil membawa telur. Ini adalah tag untuk adegan waktu perlombaan merebutkan hadiah 3 miliar. Enggak kaleng-kaleng guys, mereka berdua dalam berakting sampai-sampai Heiko van der Vecken dan Rangga Ajob terjatuh dari sepeda tersebut di atas aspal. Wah, pasti ini terasa sakit sekali untuk mereka berdua. Memang akting mereka patut diacungi jempol sampai-sampai rela badan mereka terluka seperti itu. Bagaimana nih guys, kalau menurut kalian? Silahkan kirimkan komentar kalian. Terima kasih dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.